Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. Berikut hasil pertandingan Arema FC versus Persikabo serta klasemen dan top skor sementara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil laga tunda pekan ke-17 Liga 1 BRI Indonesia antara Arema FC versus Persikabo. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Elijah Pasojevic, Yusuf Ezejari dan Ciro Alves sama-sama koleksi 12 gol. Sedangkan untuk top assist, Rico Simanjuntak, Muhammad Rivaldi, Harrison dan Taisei Marukawa sama-sama koleksi 5 assist. Untuk jadwal selanjutnya, laga tunda pekan ke-17 Persebaya versus Bali United pukul 8 malam lewat 45 menit disiarkan langsung oleh Indosiar. Untuk jadwal pekan ke-18, 6 Januari Persipura versus Persela Lamongan pukul 3 sore lewat 15 menit disiarkan langsung oleh O Channel. Disusul PSIS Semarang versus Persija Jakarta pukul 8:30 malam disiarkan langsung oleh Indosiar. Untuk tanggal 7 Januari, PSS Sleman versus Persi Raja Aceh pukul 3 sore lewat 15 menit disiarkan langsung oleh aplikasi video. Dan Persib Bandung versus Persita Tangerang pukul 8:30 malam disiarkan langsung oleh Indosiar. Untuk tanggal 8 Januari, Borneo FC versus Persik Kediri pukul 6 sore lewat 15 menit disiarkan langsung oleh Indosiar. Disusul PSM Makassar versus Madura United pukul 8 malam lewat 45 menit disiarkan oleh Indosiar. Tanggal 9 Januari, Bali United versus Barito Putra pukul 6 sore lewat 15 menit disiarkan langsung oleh Indosiar. Disusul Bayangkara FC versus Arema FC pukul 8 malam lewat 45 menit disiarkan langsung oleh Indosiar. Untuk tanggal 10 Januari, Persikabo versus Persebaya pukul 5:30 sore disiarkan langsung oleh Indosiar.